Oke, okay, sekarang gue udah di ITB, tadi keliling-keliling dan ketemu sama dua mahasiswa kece ini gitu ya. Gue mau nanya nilai UTBK anak jurusan apa? SBM. Kelas Bisnis Manajemen. Oke, okay, sekarang gue udah di ITB, tadi keliling-keliling dan ketemu sama dua mahasiswa kece ini gitu ya. Gue mau nanya nilai UTBK anak jurusan apa? SBM. Kelas Bisnis Manajemen. Ya, nih anak SBM nih, keren-keren nih, kayak nih. Oke, okay, gue udah sama siapa ini jurusan apa kalian di ITB? Gue Cokro Santoso dari FITB 19. Oke, okay. Aku Zeti dari FITB 19. Oke, okay, Zeti sama? Cokro. Cokro. Kalian dari SMA mana? Dari SMA Cokro? Dari SMA 1 Cirebon. Oh, anak Cirebon ya? Iya, yeah. Kamu dari SMA 5 Bogor? Orang Bogor. Ya, kumah ada Mang? Alhamdulillah. Ada Mang, ya. Oke, okay, gue udah sama siapa nih? Ziko. Ziko, nih di sini gue lagi main-main di ITB, nanyain tentang nilai UTBK SBMPTN. Lu masuk sini jalur apa? Gue lewat jalur asal. Ya, gue bisa nanya dong. Bisa dong. Oh, bisa ya? Tahu lah gue. Oh, tahu lah ya teman-teman. Koneksinya tuh banyak. Oke, okay, gue di sini lagi sedikit riset kecil-kecilan nanyain tentang nilai UTBK anak-anak yang keterima di ITB. Kalian lolos jalur apa? SBMPTN. Oh, ini bisa ditanya. Aku SM, lagi mandiri. Oke, okay. Tapi kita bisa tanya juga, santai. Berarti ikut UTBK juga kan? Masuk sini jalur mandiri kan pakai UTBK sama rapot kan? Ya. Berapa teman-teman yang kira-kira masuk? Range-nya sih ada dari 690 sampai paling kecil 690 sampai ada yang paling besar yang dapat yang bisa 787. 787. Oke. Okay. Nah, kalau lu SNM rata-rata latanya berapa? Rata-rata mata pelajaran nih. Ya hitungannya aja berapa tuh? 92,5. Itu tinggi juga ya. Lalu gimana cerita nih? Jalur mandirinya susah nggak? Jalur mandirinya cuma masuk di Merah Bawah sama UTBK. Oh, dua itu ya? Dan alhamdulillah. Gitu ya. Gue nggak perlu nanya uang-uang lain gitu ya, masih gede sih. Oke, ujian mulai dua kali 2019. Nilai pertama lu sama nilai kedua lu. Dan akhirnya sampai lu ada di ITB ini. Yang pertama itu 603,25. 603,25. Oke. Okay. Saintek ya? Saintek. Kedua? Kedua turun jadi 634. Oke, okay, nggak terlalu jauh lah turunnya. Itu kenapa tuh? Banyak pikiran? Tahu ya, kayaknya banyak yang bisa ngerjain juga. Okay. Jadi turun. Oke, okay. Siap. Lumayan tinggi lah. Berarti yang nganterin lu tuh kesini 650-an. Jadi teman-teman bisa di ya 700 gitu? Bisa lah. Kalau kamu gimana? Nih, kan ikut SBM dulu. Ikut. Berapa nilainya? Aku 553,25. Tapi daftar ke jurusan ini juga enggak? Enggak, aku dulu SBM enggak di sini. Enggak daftarnya. Daftarnya enggak ke sini. Enggak. Berapa nilainya? 553. Oh, enggak ya kayaknya. Kan 650. Tapi syukur ya bisa keterima jalur mandiri ya? Iya, syukur alhamdulillah. Nah, itu gimana tuh? Pakai nilai UTBK tadi sama nilai rapot ya, di mix gitu. Di mix ya. Oke, okay. Berapa nilai rapotnya rata-ratanya? Kalau di rapot, aku 6 mata pelajaran yang di UN kan, yang di tempat ya, hitungannya gimana sih? Aku juga nggak tahu sih rasanya. Rata-ratanya sih yang biasa dipakai itu? Biasanya untuk 6 mata pelajaran doang, itu 87,5. 87,5, itu tinggi loh, lu anak pinter loh. Tugas terus kayak gini ya. Dan akhirnya keterima. Susah nggak ujiannya? Enggak udah ujian ya? Udah. Tapi ada pretest gitu kan? Biasanya sih katanya ada pretest gitu ya. Itu pertama ada semuanya nih. Semua. Dan itu enggak mempengaruhi apa kan? Enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Cuma ngeliat kayak lu bener gak sih isinya dulu. Lu pinter gak sih? Iya. Oke. Rata-rata teman lu yang di stay ITB. Stay kan jurusan yang paling paling keren.
paling tinggi. Iya, ya, dan gue yakin lah lu SMM paling paling pintar pasti di sekolah. Nilainya berapa tuh rata-rata di STIP? Rata-rata yang keterima UTBK SBMPTN? Yang keterima UTBK SBMPTN itu rata-rata 700. 700-an? 700-an. Paling rendah yang lu tau berapa? Rendah 660-an. Ada? Nama lu? Ada. Paling tinggi yang Sultan gitu. 780 juga ada itu. 800 mungkin ada juga. Sebenarnya kan orang kayak pada bilang rata-rata 700 tuh penting, tapi sebenarnya penting kalau lo masuk UTB, masuk pentingin aja nilai fisika sama matematika. Oh, jadi itu ya. Karena dibilang ada 770 ketolak, 760, 760, 670 ketolak, 660 keterima. Iya. Karena yang dipentingin karena itu, iya. Kan? Jadi ngelihat juga nilai gitu. Nah, per sumnya ya. Iya. Jangan gedein di biologi kimia doang kalau mau masuk teknik. Iya, benar-benar. Yaudah, thank you banget untuk waktunya. Nah, ya, tadi berarti berapa teman-teman lo di 690 paling kecil? Yang paling gede berapa? 787 ada lah ya. Kalau misalnya nilainya 680 masukin aja dulu, cobain. Cobain ya. Tapi mungkin tahun depan bakal lebih berat lagi. Oke, thank you. Semangat lagi kuliahnya. Sorry gue ganggu waktu lu. Sip, lanjut lagi nih. Mau terat. Iya, iya. Sip, thank you. Yuk, yuk. Oke, thank you ya nih udah nyempetin waktunya untuk gua tanya-tanya dari jurusan FITB. Panjangannya? Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Oke. So, kita bakal cari beberapa anak lagi kita tanyain nih untuk FITB. Makasih. Semangat kuliahnya ya. Yo. Ya, Kak. Oke, thank you banget nih informasinya gitu ya. So, ada pesan-pesan buat mereka yang nonton ini? Semangat aja ya pokoknya. Semangat, jangan menyerah dengan gampang. Kalau mau nangis, nangis aja, tapi jangan lupa buat belajar. Iya, karena masuk sini susah. Iya. Gimana kuliah di ITB 6 bulan ini? Asik teman-temannya? Asik, teman-temannya asik banget. Enggak individual. Enggak ya. Kalau nangis bareng-bareng ketawa bareng. Ada beberapa oknum doang lah. Iya, ada beberapa oknum pastinya. Oke, gitu aja. Thank you. Ziko. Dari SMA mana, Ziko? Dari SMA 1 Depok. Wah, peringkat 1 nih. Buat kalian yang lagi nyiapin untuk UTBK SBMPTN, kalian bisa belajar secara gratis di platform anakremi.com bareng Republika Mahasiswa.